Tok Dalang disunat sama Putri Duyung. Wah, ada apakah ini ceritanya teman-teman? Pada suatu hari, Upin Ipin Mail Fiji Susanti Jarjit Esan Jenny Blackpink Ultraman Woman dan Opa lagi santuy di depan rumah nih guys. Apakah yang terjadi ya teman-teman? Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Yudhistira Faujan ya teman-teman, supaya aku akan upload video-video terbaru setiap hari teman-teman. Selamat menyaksikan. Halo guys, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Mail, mail. Oh, ada open nih. Halo. Wah, ternyata ada Ultraman Woman nih guys. Waduh, Upin senang sekali. Ah, cuma anak pulang nih, Mail belum sunat Upin. Ah, wak singgit. Kau yang belum sunat Fiji. Ada-ada aja kalian ini, bertengkar malah masalah sunat. Wah, Esan, ngapain tuh? Esan lagi olahraga Susanti. Olahraga apa kamu, Esan? Push up lah. Dan pada suatu ketika Putri Duyung lagi santuy nih guys, berenang di pantai. Wah, bukan pantai ini teman-teman, tetapi ini adalah kolam renang nyata. Kolam renang secara nyata teman-teman. Hei, ayo kita berenang sahabat Duyung. Ayolah kalau begitu. Tapi aku naik di pundak kamu ya. Oh, boleh juga. Ayolah, sabarlah sahabat. Enak sekali. Airnya ini hangat banget. Ayo kita berenang. Siapa tahu ada yang kelelep dan kita selamatkan. Iya, kita memantau di sekitaran sini ya sahabat. Iyalah. Dan akhirnya Putri Duyung pun bersama sahabat Duyung yang lainnya mencoba memantau di sekitar sini teman-teman, apakah ada yang perlu dibantu dan apakah yang ada yang diselamatkan. Yeay, hebat sekali kamu ini ya Duyung. Mantul deh kalau begini. Hebat apanya, kita kan belum melakukan pergerakan untuk menyelamatkan. Ya, setidaknya kan kamu berenangnya sangat gesit. Iya juga sih. Aku sudah senang banget bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar sini dan membantu orang-orang di sekitar sini. Oh, iya. Baguslah kalau begitu. Kita tingkatkan lagi ya. Duyung hijab. Iya dong. Waduh, masuk air hidung aku ini. Wah, kenapa bisa ya? Ya bisa lah. Wey, keren sekali. Ya. Aduh, ada siapa itu? Wow, jangan dideketin dulu, Duyung hijab. Bahaya, jangan kamu dekatin. Wah, emang kenapa nih orang? Kita kembali saja, siapa tahu orang itu minta bantuan. Ah, orang apa monster nih? Gak tahu juga. Sunat aja deh, pasti dia kaget. Wah, masa sih? Iyalah, coba aja dulu. Coba aja. Aku aja ya yang nyunat. Aduh,
Oi. Hah, kan bangun dia. Kamu mau disunat. Kamu ini ngapain berada di tepi danau? Ai, kemana pula kalian nih? Kalian ini siapa, tah? Ada aja ini. Mau naik motor aja, Kak Ros. Ah, kemana Ros tuh? Ah, wah, ngapain tuh Kak Ros? Walah. Aduh, bannya kempes lagi. Sialan, gak bisa ke pasar. Upin, Ipin, bawa motor Kak Ros ke bengkel. Ah, Kak Rosnya ada-ada aja lah. Gimana nih? Ah, bawain dong. Mau tak? Kalau tak, kau kujewer. Aduh, ada-ada aja. Rasain kamu Upin, Ipin. Dijewer sama Kak Ros. Ay, boleh begitulah Kak Ros. Rasain Kak Ros kena semprot sama apa? Apa kamu ini jarjit? Sialan, Upin, Ipin juga buruan sana. Iyalah Kak. Oh, ada-ada aja Kak Ros nih. Ay, tak boleh begitulah Ros. Ros, ada apa opa? Aku menyuruh Upin Ipin nambal ban motor. Tak boleh begitulah kau nih Ros, sesama adik kau itu. Cemana kau nih mau jadi apa? Mau jadi setan ya? Yalah Kak, nih kami bawa motor. Ah, kemana pula nih Pin? Oh iya nih. Oh, oke deh begitu. Buruan ya, hati-hati. Oh, kemana kau nih mau? Sunat apa belum? Ah, gua singgih. Hah, ada aja nih. Oh, jauh lagi tempat tak dalang buat nambal ban. Aduh. Kalau begitu, sebaiknya mending kita berenang aja. Kan di dekat rumah tak dalang ada danau Ipin. Wah, ya deh, kita bawa trek-trekan aja nih Upin. Motornya Kak Ros ini. Biar rodanya berputar dengan deras. Ah, kemana pula kau nih Ipin? Iya kan? Ya deh kalau begitu. Ada-ada aja. Ayo, kita let's go. Wah, ngebut sekali kamu Ipin. Oh, ada-ada aja orang ini menghalang-halangi lagi. Oh, cemana nih? Waduh. Santuy aja lagi. Waduh, bagaimana ini? Wah, kok bisa gitu ya Upin? Tak tahu juga lah. Upin kaget jadi. Waduh, bagaimana nih? Ada serangan pajar. Hah, darurat nih seperti. Waduh, ada-ada aja nih. Buruan kebut aja Ipin. Iya deh kalau begitu, kita kebut aja. Jauh amat tambal ban todalang nih. Ah, cemana pula? Haha, ada-ada aja kamu ini Ipin, Ipin. Buruan ngebut. Hah, ada-ada aja. Bikin kaget Ipin dah Upin. Cemana pula dah? Waduh, sialan deh. Wow, ngeri banget jadinya. Wah, maka dari itu buruan dong. Ada-ada aja kau nih Ipin. Ada-ada aja deh. Bagaimana nih? Alah. Todalang. Mana lagi Todalang, gak denger paling tidur. Kita sudah sampai halaman rumah Todalang nih. Mana nih Todalangnya Upin? Sebaiknya kita berenang aja di kolam. Bener juga, kita taruh di sini aja motor ini. Ayo. Aduh, kamu ini ada-ada aja Ipin. Asain lo Upin. Ayo kita berenang. Yeay.
Ayolah, kalau begitu kita lepaskan penat ini. Ha. Ya kan? Ya iyalah. Hah, cemana nih? Waduh, todalang disunat sama Putri Doyong. Tolong. Waduh, cemana nih? Wah, ternyata ada Putri Doyong. Wah, Upin ada Putri Doyong. Wah, apa kabar kalian Putri Doyong? Wah, kabar kami baik-baik saja Upin Ipin. Kemana saja? Wah, kalian ngapain di sini? Ini, duyung merah, lagi nyunat ini orang pandai. Hah, Tok Dalang disunat. Wah, iya ternyata Tok Dalang belum sunat Upin Ipin. Wah, waduh, Tok Dalang bikin malu Upin Ipin aja. Masa sudah tua bangka nggak sunat? Ay, kemana nih? Bingung kali Tok Dalang. Tok Dalang ini kan dihajar sama kalian kemarin. Rasain Tok Dalang. Ayo sunat saja, duyung. Yeay, akhirnya Tok Dalang disunat juga. Wah, iya nih. Ayo Tok Dalang, siap. Aduh, kemana pula nih? Ampun dah, Tok Dalang tak mau disunat untuk yang kedua kali. Ay, kemana nih? Ah, woi. Diam Tok Dalang, jangan teriak. Aduh, gimana nih? Woi, sudah. Waduh.